Solo. Balik mana? Ning Solo mana ya? Iya. Saiki aku karo Mas Adi ku mung ngono Pak penyanyi I'm Flying Solo. Apa? Soale adewe iki ana nang kota Solo. Solo, balik mana ya? Sekitar 4 bulan yang lalu. Selama 4 bulan lalu kita kan datang ke sini toh. Nah, saiki iki adewe mendatangi adik dengan kota Solo. Tapi agak beda rek. Kenapa? Di sini kita datang ke Solo ini karena salah undangan salah satu yang punya acara. Sopo itu? Sopo itu? Bapak Enego. Nah, Solo saiki yo rame banget soalnya ono acara iku Mang, acara bapak negara kita yang lagi ngunduh mantu. Betul. Nah, mumpung ki acarane jero domen yo, sik kurang tren dino yo. Betul. Besok ya? Ya, lebih tepatnya besok Minggu. Besok ya, kita akan mengulas mengenai kota Solo. Nah, di sini dan ini, apa ya? Mungkin kita mencicipi salah satu kuliner dari bapak negara juga. Bapak ya, negara juga suka ini. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita ini ada di Pasar Gede. Pasar Gede. Pasar Gede. Pasar Gede ini terkenal ada yang namanya ayam goreng Pak Ali. Ya. Uniknya ini langsung apa ya? Fresh by oven ya. Langsung fresh lah ya istilahnya. Jadi mungkin apa ya? Lebih kerasa ya, lebih kerasa. Tapi ya, kita bisa lihat prosesnya juga. Betul. Fresh enggak usah susu. Ini Solo lagi panas-panas sih. Panas sih. Biasa lah di hajatan mesti panas. Wes, asik ya yo, nang kota Solo. Matur nuwun. Tulisan ini lho aku disalah. Iya apa itu? Kios ayam goreng Pak Ali, Pak Ali Pas. Gede. Tiba ini pasarnya. Gede. Nah, gede lah sampean lah. Ngaku lah trailer lah. Nah, tronton ya? Tronton juga gede untuk Pak. Ayam Pak Ali, menjauh. Ini ayamnya ini setengah matang ya? Harus setengah matang. Mangkel lah diproses, lembe, digoreng. Matang. Oh, enggak. Okay. Nah, tinggal permintaan. Oh, enggak. Mau setengah matang bisa. Iya. Mau di matangnya ya bisa. Digoreng lagi sakit enggak. Kalau dimatengin enggak ada nambah ya? Enggak masalah. Enggak. Oh, masalah. Ini per ekornya pinten Pak Ali? 65. 65.000. Terus 65.000. Sing alit niku separo. Oh, separo. Utuh. Dadi 30.000. 30.000. Kalau sing utuh itu lebih gede. Oh, ngaten. Oh, makanya harganya agak sisi lebih mahal. Nek dilihat-lihat kayak lek separo gak ono ndase. Iya. Gak ono ceker ya kayak. Iya. Nah, iki jerone ya di sadir jual. Per pasang itu 2.000. Oh, 2.000 per pasang. Lah, mau teman-teman pasangane berarti jomblo. Lah sapa iki? Nah, yo gak harus sampean wae. Tung aku. Sakjane kan ati ampel. Ya ampel lah, betul. Oh, niki sambel e, sambel. 5.000. 5.000. Oh, 5.000. Sambel nopo? Sambel terasi. Terasi. Oh, nggih. Okay. Ali, iki kita mau tanya toh. Saiki apa sambel? Nah, itu loh, kita sambel e 5.000. Nah, Ali, ini sudah berapa lama toh, Ali? Dari saya sudah generasi ketiga. Dari generasi ketiga, nenek. Bu, terus anak sekarang. Oh. Berarti pinten tambah 70 wonten? Wah, lebih. Lebih 100. Ya, belum ada ya. Belum ada lah. Pemeriki. Iya. Dari dulu di sini, Pak. Dari gede ku pendangu dah. Nenek. Nggih. Nenek terus ibu. Sadene ngenten mriki. Iya. Oh, ya Allah. Nah, tangene rek. Karo awak dhewe. Iya, ya di to. Kome ado. Nah, nangene rek iki nang ayam iki dibayar ternyata gak jual ayam. Ini ala berbagai apa ya? Pelengkap mungkin pelengkap ya, yang lainnya ya. Paling ini sangat dijelaskan. Niku napa mohon? Ini usus keripik. Oh, benten kok benten gitu? Ukurannya wageng-ageng nih. Ya. Oh, langsung sih usulnya bombo-bombo. Iya, bombo. Ceker. Keripik ceker. Sing ngajeng niki itu kremes. Kremesan nih. Pintenan niku cek kecil. 10.000. Wes doyo. Ceker itu
30 ribuan. Oh, oke. Okay. Nah, itu rek. 30 itu ya. Saya kira ya sama. Nah, oke. Okay. Ngeten, Pak. Ini kanca-kanca badhe mriki, ini buka jam pinten? Jam 8 sampai jam 4. 4 sore. Jam 8 pagi sampai 4 sore. Setiap hari nggih. Woi. Nek ono bendina nang kene, tak tulis ning kene iki yo. Tapi saya ngisi siji rek, nang kene iki cuma jual ayam memang nggih. Nggih. Tak nguping sego nggo dhuwit, nggo dhewe-dhewe. Mangane golek panggung dhewe nggih paling nggih. Kadamel oleh-oleh saged nggih? Bisa, Pak. Bertahan berapa lama? Sampai besok pagi enggak masalah. Kalau misalkan ini beli di Surabaya gitu ya, tak goreng agak kering dikit biar tahan lama, tinggal ngulangi tok sebentar. Oh, tapi aku lho kok betul percaya niki ngantos benjang. Ini kalau betul di hotel telas nih. Wow. Oh, buatan awet tadi. Buatan awet nggih. Nah, iya. Gratis dulu. Lah nggih. Wis rek, iki aku pesen sing sak ekor, engko tak review. Review ning hotel ya. Soale nang kene kan nang ngene ya. Wis foto sen bali iki. Nah, iki lho, arek. Iki saking aku iku durung review. Lah kok sebelah kok review dhisik. Kayak mantep iki ya. Jelas nek telap-telep. Jelas. Jelas iki. Enak ta iki? Sambel, sambel. Ojok. Setan. Ojok-ojok. Aku durung ngintip. Iya, iya. Ojok cobaan enggak kabeh coy. Nah, iki ini dipotong ya iki mong ya? Belum. Oh, belum. Belum ternyata. Wow. Makane agak sedikit ngejak gelut. Ngejak gelut ngono. Heeh. Pun. Oh. Heeh. Pun. Ayo rene, pun.
iki piye iki? Sembarang sampean sing dhewe, sayo. Iya sembarang wis. Aku sing suwe, sopek-sopek iki ae aku. Apa iku? Mbok mbok brutu ya. Hah, kok brutu? Brutu lah. Brutu ya, paha bawah ya. Paha bawah iki jerone akeh iki. Akeh. Di ngang kok dibonusi iki. Bonusi ya? Kayake. Sik tak lepokno kene sik. Yo. Wes, kita buka ya Reho. Wes ngene campur ya wes ngene iki aku tak nyoba brutune rek. Oh iya nyoba. Enak rek. Nah, ya aku nyoba bagian iki rek. Iki mang apa iki jenise ayame pitik Jawa rek. Pitik Jawa ya. Wes iki ae aku pedi bentar. Dan aku pepotan. Sik tak lapis sik. Jadi iki aku mangane nang hotel ya. Mergane apa? Di nang sana tidak menyediakan dine in. Itu tidak ada dine in deh. Soalnya masalahnya juru pasar ya. Betul. Dine volume orang terlalu lalangnya tinggi. Betul. Nah, saiki aku tak langsung ae. Iki jare mung sambele mung enak iki. Sambele haujak sampean coba tak gak percaya. Coba sih ayo. Suka ambil sambel tok lentek. Wah, sih tenan. Ya, tenan sih. Suka ambil sambel tok lho enak. Aku ya. Nah, nungguan mangan suka ambil sambel tok. Gak belum aku. Apa? Ayamnya kadi pangan. Rukir gitu kuning. Jadi iki mang panganan iki mau regane sudah 5. Sudah 5 untuk sambel satu ekornya ya. Satu ekor. Sambele iku regane 5.000 ya. 5.000. Jadi dijual secara terpisah ya, enggak satu paket ya. Ya. Bubung ada memang lucu, jika itu jualannya gratis, maka jualannya itu orang hewan, pasang. Satu pasang, rempoh hati. Jadi kita buktiin coba ayamnya. Ayam legenda sih diseneng ke Pak Jokowi. Betul. Presiden. Oh iya sih, ojek depan sih. Apa? Tali ya, kremesi. Oh iya, ben, kremesi. Tambah halte. Nah ini kremesi kan demo ya diparingi ya. Iya lah. Paling sun. Iya. Nah, iki mang ana didol lagi kok mesti. 10.000. 10.000 ya. Mau lek keripik-keripik mau harganya 30.000. Tapi enggak tahu ya kayak kemasan sekitar 250 gram sepertinya ya. Kami ini iki mat. Oh, saya ketah 300 lah paling enggak. Iki kemasane ya. Kriuk-kriuk gurih. Gurih. Cocok lah di padu-padanno karo sambel iki rek. Dan berbumbu. Jadi kriuknya ini memang cenderung ke asin ya. Betul. Benar sambel yang pedes manis. Betul. Cocok, wis. Cocok judul ya. Judul. Matuk. Wis kapan iki nang KUAI? Duh, duh. Ki mbak apa ki? Mbak sambel. Angkan. Sampun. Iya itu. Aduh, ini tepelin. Enak enggak? Jadi ini lah, ini mana pasar gede ku. Itu sudah gede ku akeh. Akeh. Kanan kiri ini paling mah ada beberapa ya. Namun yang paling menonjol itu paling karena apa? Dia itu dodolnya enggak tak cerita memang rek. Itu legend ya? Legend 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Jadi mulai dari zaman zaman baik itu sampai saya ini jadi butuhnya ya mah ya. Jadi ya mungkin habis gini mungkin setelah Pak itu pensiun. Ya. Nah, itu kemungkinan saya, akhirnya nanti akan dilimpahkan ke anaknya ya. Itu ya. Ya nanti itu ya nak. Totolan ini mau jeruan. Jeruan. Apa aja? Jangan coba jeruan ini. Sini aku kalian mah jeruan ini. Apa? Busi ya. Busi mah jeruan. Kita gitu lah. Jeruannya gak ambu amis, cenderung gurih, juicy ini juicy. Enak, lo ngewu sapasnya murah. Enak ya. Jadi, ayam ini dibuat untuk dibawa pulang ke kota kita Surabaya, bisa apa itu? Setengah matang bisa kok, emang jadi. Bisa, murah. Jadi, bisa bertahan ya, paling enggak satu hari. Jok sini, aku lho, gak sampai sedina. Ini ya, satu jam tek ya. Nah, 15 menit. Eh, sini ya, aku gak ingin malam satu. Betul. Gak jadi review ya. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum. Kalau aku mau, gak mau enak, Lek.
Jadi food lover ya. Jadi ayamnya panjang. Jepi. Jadi sudah 5 ewe rasanya kok gini ya. Tapi bagian pitik ini pitik yang duduk orang ya. Pitik Jawa ya. Andai sokol balungnya pitik Jawa. Ukurannya pun cuma gede. Nah yang sekiloan ya paling ya. Orang sekiloan. Aku 800 ya. Senang saya cuma enak ini nih. Ayam ini fresh. Dari pemotongan dibersihin dulu ya, suka biasanya dibubuti ya. Kemudian diproses namanya marinasinya kayak gitu ya. Atau memang ada proses yang lain yang enggak tahu. Ya, yang mungkin menjadi rahasia umum dapur ya. Yang mungkin akhirnya menjadikan ayam ini enak banget. Dan memang ya, nah aku dulu cek video kita dulu. Proses masaknya pun modelnya open, jadi pengunjung bisa melihat. Jadi memang kita ragu-ragu. Pitik ini fenomenal apa sih? Pitik ini apa sih? Biasanya enak gue. Dan bahkan memang pas aku syuting, Pak Ali ini itu sholat duhur. Jadi ini ngetengin disik, ngombe-ngombe. Buka ngombe-ngombe. Ngombe, ngicipi Dawet yang sebelah. Es kempol. Pak Gempol itu ya? Mas Surwan kayak? Duduk, bunderan. Itu bahan apa sih? Nah, aku itu mulai kita, memang ayam ini kenapa laris? Karena dari turun temurun dan tetap terjaga rasanya. Dan aku sangat puas. Masih saya cuma melakukan pasar gede, panas panas kayak ngono, mosok-mosok ngono ya. Mosok-mosok untuk perjuangan. Perjuangan sampai aku mang sikilku cemek kabeh. Lolos sak le pasar iki lapung sendiri hotel lah. Nah, aku mau lewat-lewat sampai ke cantik-cantik Bu. Awas Bu, konten lewat. Nah, pokoknya gini kak, aku saran deh kalau nyaman food lover yang lebih dolanan Solo. Kayaknya wajib ya, nyoba ngene ayam gorengnya Pak Ali ini. Nah, gini ini, mas dah bisa lagi oleh-oleh. Nah, aku bosan, oleh-oleh apa ya? Kalau biasanya nang gini kan, apa ya, kaya, alah, gak usah nyebut merek ya, kayak ngene itu. Mending nyoba sih ayam ini. Yang pasti ini jelas dipanggil, masalahnya ayam enak. Mulai sih harus setengah matang, apa sih matang? Jadi, ini skornya aku wanin kayak itu, Ben. 9 wani aku. Aku juga mau wani lah. Jadi, terus rekomendasi ke kulineran nang Kota Solo, nang Pak Ali Jelali. Panggone nang pasar gede. Pancen panggone itu rada nyelempit di direk pintu masuk. Jadi, karena tadi sempat tak lihat di map itu enggak ono titik e. Ada titiknya. Jadi tanya-tanya orang-orang sekitar yo, situ pasti semua tahu. Pokoknya aku mlebu bleng nang pintu gedene iku. Takok ae ayam gorengnya Pak Ali mbus ta. Wong sak pasar. Sak pasar iku ngerti kabeh. Iya. Sing oh, kono-kono masuk kono-kono. Sing gak ngerti ku yo wong nyintas teko yo takoki. Wes gune reviewku saka Kota Solo tadi Jalali. Mampir hari ini. Mampir hari ini. Wes, gue antara liputan ke rumah Mas Adi, Kota Solo. Matur suwun. Assalamualaikum.